Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari saya. Enjoy the video! Halo semua, kembali lagi bersama gue Mr. Lectius. Kali ini gue akan melanjutkan gameplay Very Little Nightmares, guys. Nah, oke, kemarin kita sampai di mana ya? Gue berhasil naik dari tempat sampah kayaknya ya, kalau nggak salah. Nah, kita tiba-tiba bangun ada di tempat ini, guys. Terus kita harus memecahkan sebentar. Kita ke bawah sini. Oke, kita menemukan box kotak-kotak lagi sepertinya. Oh ya, ini. Terus diapain? Hah? Oh ini yailah. Kok cuma kamu tonton doang? Terus? Hah? Ini tuh suruh ngapain? Ini sudah gue klik-klik guys ya, BTW. Ini kan gambarnya orang lari ke sini pakai tangan panjang ya itu ya. Kayunya bisa dijatuhin terus tapi nggak fungsi. Sebentar guys. Ya ini juga nggak bisa di. Sebentar. Oke. Sebentar guys. Itu ada X. X-nya di tengah. X kiri. Tengah, kiri, kanan, kanan, kiri. Tengah, kiri. Wah, gila sini sih. Oke, kita coba dulu. Tengah, kiri, terus kanan, kanan, kiri. Oh betul, ya ilah, gila dah. Ya gue gara-gara nginjek ini baru tahu guys, astaga, susah banget guys, asli. Oke. Itu diinjek buat apa ya? Oke, gue keliling-keliling dulu. Melihat, oh ini nih bisa naik sini. Caranya naik gimana ya, guys ya? Oh, bisa naik sini. Oke, kita bisa pakai tali. Untuk ke sini. Ini untuk apa ya? Coto mate. Ini tempat yang tadi kan? Kok ada anak kecil? Apakah kita memang harus kembali? Sebentar ya. Sepertinya benar untuk cuti itu loh, guys. Ini loh. Ini bisa enggak sih? Oh betul, astaga. Tempat apa ini guys? Ada mata itu guys, ada kun-kun juga. Oh alah. Ternyata cuma ada box ya. Astaga dragon. Itu bisa diambil lagi nggak ya tadi? Oh bisa. Oke. Oke, sebentar. Ini? Oke. I see.
Ini fuse ya kayaknya ya. Tapi untuk ditaruh di mana ya pertanyaan gue. Sini kah? Oh, sini sini sini. Ah, betul. Sebentar, sebentar. Berarti kita harus kesini ya harusnya ya. Oh, kok nggak kesini? Tapi caranya gimana, guys? Caranya gimana? Oh, bisa naik sini. Oke. Oh ya, terus nanti boxnya didorong ya. Bener nggak sih? Oh, lah terus. Wih, sini loh. Bisa nggak masuk terowongan itu? Nggak bisa ya. Lah terus buat apa gue naik ke sini? Oke teman-teman, ternyata ini di luar pikiran kita sih ya. Salah. Mohon maaf. Ya maaf ya, gue ngepek sedikit ya guys. Maafin gue nyontoh sedikit guys, cari clue guys. Oh belum bisa. Jadi kita tuh harus geser ini di sini. Nah terus kita bisa naik sini. Kemudian kita bisa mengayun di sini guys. Mana orang tahu ya kan? Nah sudah kuduga. Astaga, gue dikerjain sama nih game. Ya lompat dari sini ke sini ya nggak masuk akal sih sebenarnya ya. Ini yang buat game Little Nightmares ini IQ-nya terlalu tinggi guys. Teka-tekinya sulit dicerna dan sulit dimengerti guys. Oke, kita nunggu ribonya keliling nih. Lama kali nih ya. Jangan ketinggalan nih. Oke, dah, sip. Akhirnya kita bisa melanjutkan gameplay kita, guys. Oke, gue lanjutin sebentar ya, guys ya. Oh, kita ketemu si kakek. Dia punya kemampuan apa itu, guys? Oh, ini ada kunci nih. Oh, dia punya kekuatan mistis ya, gue lupa. Oke. Aduh, caranya gimana ya guys ya, BTW? Sebentar, gue cari teka-tekinya dulu guys. Itu nanti gosong ya. Tapi gue harus colokin ini ke listrik dulu. Weh, naik sini weh. Ini loh. Nah. Oke, terus pertanyaan gue ya, setelah gue berhasil menggosongkan pakaian ini, terus gue harus ngapain gitu loh. Oke, gue sembunyi dulu deh ya, nggak tahu lah, kita sembunyi dulu di sini. Kita bisa lanjutkah? Oh bisa. Nah, oke lah pertanyaannya,
Kunci gue itu gimana cara ngambilnya? Oke, apakah gue harus next terus ini? Kuncinya di sini, guys. Wah, ini bakal panjang sih sepertinya sih gameplay gue. Nggak apa-apa lah, yang nanti itu gue cut dulu deh ya. Aduh, tuh sebentar. Bakal mati nggak ya kita? Oh, bakal mati, ya betul. Gue harus berpikir teka-teki apa lagi ini, guys. Kita sudah hampir melawan bos ya sepertinya. Kita naik sini bisa. Oh ya bisa. Terus naik sini, masuk ke sini ya. Terus tembusnya kemana pertanyaan gue? I see, gue paham. Loh, kok tiba-tiba dia di sini? Aduh. Terus kita harus gimana gitu loh pertanyaan gue. Oh, kita sembunyi di baju-baju sini. Oh, ketahuan. Susah banget, guys. Oke, sembunyi, keluar. Ya, gila ini susah banget, guys. Asli, guys. Gue harus ngapain dulu ini loh. Aturannya tuh gue harus ngapain dulu. Oh, tadi gue bisa masuk ke sini. Kenapa ini nggak bisa ya? Aneh, tadi gue masuk lewat depannya dia nggak ketahuan, guys. Kalau sampai dia ada di depan sini, kan? Kok bisa pertanyaan gue? Aduh, nyebelin banget asli, nyebelin. Aduh. Ya, bunuh diri aja deh. Salah, guys, salah. Apa gue harus turun terus ke kanan dulu ya? Oke, kita coba lagi lah. Kalau memang nggak bisa, gue lanjutin di next video aja. Aduh, salah pencet lagi. Maaf, guys ya. Sorry. Gila ini tadi susah ya. Loh, ketahuan. Oke, apa gue harus diem aja kali ya? Masuk situ ketahuan. Salah lagi. Bentar ya.
ini nggak bisa kita naiki masalahnya. Kan? Gila deh ini game asli. Terus? Terus? Gue bisa ngejuk di sana. Terus pertanyaannya? Oh, bisa sembunyi di sini. Tapi nggak ada yang bisa gue interaksi, coy. Sudah hilang kakeknya. Oke, gue coba sekali lagi ya. Kita langsung keluar terus diam aja, si kakek itu bakal ngebug gitu ya. Lah terus pertanyaan gue. Oke, kita langsung turun, keluar langsung. Nah, dia kan lurus terus. Nah, terus pertanyaan gue harus ngapain di sini? Bisa nggak? Gila lah ini. Oke, mungkin gue harus lari ke sini ya. Oh, tetap ketahuan, guys. Oke, coba ke sini lalu turun. Oh, kalau di sini ketahuan. Sebentar. Gue punya feeling, gue sembunyi dulu di sini. Terus waktu dia ke sana, nah gue keluar. Ah, begitu caranya, astaga, guys. Ah, begitu caranya, guys. Ah, I see. Oke. Lah, terus gue harus sembunyi di mana ini? Ah, mungkin gue masih ada kesempatan kali ya untuk lari. Oh, kakeknya hilang. Oh, ternyata begitu caranya. Penyakit gue harus sembunyi di sini deh. Ah, oke. Ketahuan dong kalau gue di sini. Aduh, kepencet, guys. Sebentar. Oke, bisa. Ah, jangan bilang gue harus keluar sedikit, masuk sedikit. Ya. Oke, keluar. Sembunyi dulu. Oke, gue pelan-pelan aja ya, guys ya. Oke, sepertinya kita nggak bisa ke sana deh. Kita langsung lari aja. Oke. Oke. Nah,
Akhirnya gue bisa lari dari bapak-bapak mengerikan itu. Ya. Oke teman-teman, jadi gameplay Very Little Nightmare di part yang ini cukup sampai sini dulu ya guys ya. Gue sudah muter-muter sepanjang perjalanan tadi ya. Oke, ini yang ini cuma gue okelah. Ya, oke buat teman-teman kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan komen, juga share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan update-update video lainnya dari saya ya. Saya Mr. Lectius untuk diri. Bye bye.